Kak Mane? Heeh, iki video. Oh no. It's very deep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita mau ke museum di Mongkok. Jadi kita keluarnya tadi exit D1. Nah, dari exit D1 kita belok kiri, nyabrang. Terus ini belok kiri lagi ya. Jalan lurus terus. Jadi perjalanannya itu kalau kita jalan cepet cuman 10 menit itu nyampe ya. Pokoknya jalan lurus terus, jangan belok-belok. Paling cuman belok sedikit itu nyabrang, terus masih jalan lurus aja. Jadi kalau kalian lagi main itu deket Moko, itu jembatan yang mau ke Moko Mall, kalian bisa turun dari lift atau tangga itu turun ke bawah gitu, terus beloknya kanan ya kalau dari tangga itu. Dari sini kita nyabrang. Oke, tunggu lampunya hijau dulu ya. Oke, jalan. Nah, ini belok sini. Nanti nyabrang sini, jalan lurus terus. Nggak apa-apa, sekarang panas-panas dahulu, adem-adem kemudian. Nah, ini kita hampir nyampe. Oke, teman-teman, kita nyampe. Nah, dari sini kita belok kiri ini naik tangga. Oke, kita masuk. Oh ya, kita di sini ngomongnya jangan terlalu kenceng, dan juga kalau ambil foto tidak boleh pakai flash gitu ya. Oh ya, di lantai 1 juga ada cafe buat kalian yang suka nongki-nongki cantik. Dan kalian bisa lihat juga tram yang udah nggak dipakai, pas banget di luar cafe itu. Thank you.
Nah, ini ada yang unik, jadi kita bisa ambil foto dari sini dan juga pilih kostumnya. Terus kita nanti ambil fotonya lewat barcode. Dan hal yang paling wajib kita lakukan adalah foto di depan kaca seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita mainan seperti ini udah seneng banget, kayak anak kecil lagi itu kan. Jadi tempat ini itu recommended banget kalau pas lagi musim panas ataupun musim hujan kayak sekarang. Di sini juga banyak kursi buat istirahat gitu, dan ada toiletnya juga. Oke, giliran aku yang memainkan atraksinya juga. Ya, oke. Gak lupa juga bikin love kayak gini, sarangi. Sekian perjalanan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.